Lipi dari Silva sekali lagi. Syah Azman, peluang untuk Syah Azman. Mungkin ada layangan kad yang akan diberikan oleh pengadil perlawanan. Layangan kad merah. Dan layangan kad kuning juga dikeluarkan oleh pengadil perlawanan kepada Syah Azman. Permainan yang semakin panas nampaknya. Di Kompleks Sukan Negara Peninsula Shah Alam dengan sorakan penonton juga berkumandang di sini dengan insiden yang berlaku. Dan kita boleh lihat mungkin ini insiden yang berlaku. Situasi yang sememangnya jelas mencuri perhatian pengadil perlawanan. Akmal Hakimi dilayangkan kad merah. Setelah Razik yang juga terlebih dahulu menerima layangan kad merah sebelum ini. Agak panas suasananya di sini. Dengan beberapa siri layangan kad merah diberikan oleh pengadil perlawanan. Kalau bagaimanapun, ayuh kita berikan tumpuan semula pada perlawanan ini. Suasana yang masih lagi tegang di Kompleks Sukan Negara Peninsula Shah Alam. Di atas insiden yang berlaku,
Baik, kembali diteruskan. Baki permainan yang tinggal ini. Dengan jaringan ketujuh terus saja dihasilkan oleh Pahang. Dengan Felipe De Almeida Souza memberikan jaringan kelebihan seterusnya buat Pahang Rangers. Kita lihat bagaimana antara itu. Memangnya mudah.